Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya video paket kosong yang dikirim kurir jasa ekspedisi ke alamat penerima dengan metode COD. Peristiwa terungkap saat pembeli hendak mengecek paket itu sembari direkam melalui kamera ponsel. Video viral setelah diunggah oleh akun Instagram @rangmedia. Kiriman paket tanpa isi itu diduga karena ulah penjual atau seller di platform belanja online. Seller nakal, paket COD dikirim ke customer tanpa isi. Demikian keterangan yang ditulis Terang Media. Beredarnya video tersebut dibanjiri komentar warganet. Ada yang menyoroti harga barang yang dibeli karena dianggap cukup mahal. Warganet lainnya justru menganggap jika pembeli paket kurang hati-hati saat membeli karena penilaian toko online tersebut tidak baik. Mas, ininya kosong. Kosong. Emang isinya apaan tadi? Gak tahu. Bukan di dalam, di kosong. Kayaknya gak tahu. Nanti. Ini katanya apa ininya? Enggak tahu. Siapa pengirimnya? Enggak mau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.